like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, gak kerasa weekend kembali. Semangat pagi guys. Mudah-mudahan Sabtu ini ceria. Oke, saya mendapatkan servisan HP Oppo ya. Di depan kita ini ada Oppo A12. Jadi kasusnya HP ini tuh kronologinya karena korban KDRT. Iya. KDRT itu korban kekerasan dalam radio telekomunikasi. Nah, ini di bagian pinggir itu ada ngerompel ya. Kemungkinan besar apakah HP ini buat hammer? Ataukah karena ada permasalahan asmara? Perselingkuhan atau yang lainnya kita tidak mesti tahu ya apa itu penyebabnya. Karena itu privasi orang. Intinya HP ini korban KDRT. Nah, saat saya nyalakan dia masih bisa menampilkan displaynya. Namun sebagian sudah hancur ya. Ya, kita buka dulu untuk bagian SIM tray-nya. Ya, saya akan siapkan dulu untuk LCD-nya ya. Saya akan cek apakah ada, saya punya stok LCD-nya. Ya, jadi ini Oppo A12 2020. Oke, jadi secara fisik sih saya perhatiin LCD ini hancurnya bagian pojok kanan atas ya. Jadi benturan keras sehingga remuk. Oke, kita akan buka bagian back cover ya. Untuk pembukaan back cover bisa dengan kuku ataupun pembuka yang lain. Hati-hati, perhatiin ada fleksibel untuk bagian fingerprint ya. Jadi pastikan jangan sampai robek. Nah, ini untuk bagian fingerprint. Lalu kita buka baut-bautnya ya. Jadi kita buka semua baut-bautnya. Dan ini Oppo A12 ya, 2020. Oppo A12 ini banyak juga sih penggunanya saat dirilis ya. Oke, ini pastikan semua baut terbuka dan biasanya masih ada satu baut itu di bawah bagian fingerprint ya. Nah, ini di baliknya tuh. Ya, ini kita buka penutup bagian mesin. Lalu untuk konektor semua kita lepas ya. Nah, untuk pembukaan konektor ini jangan terlalu barbar ya, jangan buru-buru karena ada komponen biasanya di bagian konektor itu jangan sampai tercungkil. Nah, ini saya sertakan ya untuk harganya di LCD yang kualitas bagus. Dan kita akan langsung tes. Ini stok LCD yang saya punya. Kualitas lumayan, guys. Oke, saya coba langsung nyalakan dan alhamdulillah bagus ya. Saya rekomendasikan untuk teknisi pemula jika ingin stok itu ya pastikan ya stok di toko spare part terdekat. Namun jika tidak ingin stok ya langsung saja beli, bawa mesinnya dicoba di tempat ya. Karena biasanya toko spare part itu ada yang bisa di retur, ada yang nggak bisa ya. Oke, jadi fix ya, LCD tinggal kita pasang. Nah, ini persamaan untuk LCD Oppo A12 adalah Oppo A5s, Oppo A7 dan Realme ya. Realme pun masuk di Realme 3.
Jadi artinya ini LCD bisa digunakan di beberapa HP ya, yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, ini kita cabut untuk bagian antena eksternal ya. Nah, untuk nyabut antena eksternal ini jangan buru-buru. Biasanya jika kita itu enggak teliti, bisa terangkat ya untuk bagian dudukan sinyal eksternal. Ya, intinya jika temui kasus yang seperti ini tuh jalani saja prosesnya dengan santai, insya Allah cuannya. Karena ya resiko juga besar guys kalau kita tuh buru-buru krek langsung nombok guys, sakitnya tuh nggak berdarah. Ya, jadi saya copot juga untuk bagian baterai karena kita mesti lepas baterainya. Lalu nah ini fleksibel untuk LCD ya. Jadi HP ini kelihatan banget belum pernah dibongkar ya, terutama baterainya juga belum pernah diangkat. Ya, kita akan copot bagian LCD-nya. Seperti biasa ya, untuk mengangkat LCD bisa menggunakan hair dryer ataupun bisa menggunakan blower ya. Kalau blower, setelan anginnya 3 lalu panasnya 0,5. Pastikan tembak di setiap sisi-sisinya. Lalu kita awali dengan cutter karena dia tuh masih kuat ya, untuk membuka celah, dan dibantu lagi dengan cairan thinner supaya lebih mudah terangkat ya. Jika sudah ada ruangan atau celah sedikit saja, kita lepaskan cutter, kita masukkan untuk plastik mikanya. Lalu proses selanjutnya ya, kita tinggal seset ya, kita tinggal pangkas mengelilingi LCD-nya. Nah, ini karena LCD memang rusak ya, kita tidak lagi mikir untuk LCD-nya ya, karena memang sudah rusak. Ya, ini sebetulnya kalau sudah terbuka di sisi yang lain itu gampang ya untuk kita jengatkan seperti ini. Ya, ini sudah terbuka dan ini LCD originalnya ya. Lalu kita bersihkan lem ya. Untuk tahapan pembersihan lem ini sangat penting karena sangat berpengaruh ya ke tingkat presisi saat kita pasang LCD yang baru. Jika kita tidak bersihkan, itu bisa mengganjal ya. Pastikan lem itu sudah bersih. Lalu jangan lupa juga ini bagian filter untuk earphone ya. Rata-rata untuk di Vivo, Oppo, terutama di Oppo ya, itu ada filter untuk earphone yang kecil. Kalau kita lupa tuh kadang ya lupa aja. Namun untuk fungsional itu enggak seberapa ya, karena ini tentunya hanya untuk kelihatan apa ya, untuk estetika saja. Kalau kita terpaksa lupa itu enggak mempengaruhi ke earphone. Ya, ini saya tambahin lem di tiap sisinya itu dengan lem T7000 ya, warna hitam. Nah, untuk lem ini bebas ya, bisa B7000. Tapi sesuaikan ya, jika warna LCD hitam, gunakan warna hitam. Ya, saya tambahin juga untuk di bagian frame ya, supaya penguat. Karena biasanya kalau hanya di satu sisi saja, itu suatu saat bisa ngangkat ya. Jadi kita tambahin sedikit saja untuk di bagian body frame-nya, lem itu sedikit saja. Ya, kita klentek segel-segelnya. Ya, tinggal masukkan saja. Nah, seperti ini, presisikan.
Jadi untuk penggantian LCD selain di HP Samsung, insya Allah aman ya. Dan tingkat nomboknya itu sedikit. Itulah mengapa untuk ongkos penggantian LCD antara Samsung dan Oppo, Vivo atau yang lainnya itu sangat berbeda. Rata-rata Samsung yang mahal ya, karena tingkat risiko juga tinggi. Kalau yang untuk di Oppo, Vivo, saya yakin biarpun bukan tukang servis ya atau tuser itu bisa memasang sendiri. Kuncinya pelan-pelan, teliti, pasti bisa. Ya, setelah presisi kita tinggal kuncangkan dengan karet atau dengan penjepit seperti ini ya, dan kita biarkan. Untuk pengeringan ya kurang lebih 1 jam ya. Kita biarkan lalu kita rakit kembali ya. Ya, ini untuk di kasus-kasus ganti LCD. Mudah-mudahan sobat semua sering ya mendapatkan kasus seperti ini. Nah, untuk teknisi pemula itu jangan ragu, jangan bimbang ya. Segeralah. Segeralah rilis, buka servisan ya. Karena untuk kasus-kasus penggantian LCD ini sering banget ditemui. Jadi ya jangan takut untuk wah nanti bisa enggak ya gitu. Yang penting kita berusaha ya. Dan terus berlatih. Insya Allah semua berjalan dengan lancar. Nah, ini jika sudah seperti ini ya tinggal kita rapikan ya. Kita tinggal finishing. Jadi untuk LCD terutama untuk harganya ini masih stabil ya. Belum ada penurunan. Ya, ini sudah saya rapikan. Tinggal kita pasang ya. Pasang dulu untuk di bagian fingerprint. Sebelum kita masukkan atau kita pasang penutup bagian mesinnya. Lalu kita kencangkan lagi. Jadi yang banyak ditemui ya untuk tuser saat ini, untuk kasus-kasus LCD itu kadang ada yang user tuh bawa LCD sendiri suruh pasangin, itu tetap ada ongkos jasanya ya. Jadi ya walaupun nanti mungkin ya tingkat resikonya itu kita pertimbangkan ya, antara ongkos atau jasa itu seperti apa, itu kita bisa pertimbangkan dengan user. Ataupun jika pengguna atau bukan tuser ingin ganti sendiri ya, itu saya rasa sekarang banyak sekali tutorial yang bahas ya LCD apapun itu. Intinya tinggal niat ya. Kalau niat mudah-mudahan bisa, walaupun bukan bergelut di dunia servis HP. Alhamdulillah ya, ini sudah selesai. Saatnya ritual penggeletakan. Are you ready? Moh, gitu aja kok repot. Alhamdulillah ya, saatnya kita tinggal bersihkan mana yang masih ada sisa lem ya. Lalu tinggal siapkan notanya dan terima cuannya. Setelah itu siapkan pancingnya. OTW berangkat mancing. Bye bye, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Selamat weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.